Kita banyak telon semua itu. Udah mau kemana nih Din? Udah mau nyampe kayaknya. Purwakarta. Tuh, udah jaraknya bentar lagi kayaknya. Kayaknya itu brightnessnya terang, over brightness gitu deh. Enggak, ini auto kok. Enggak usah sotai. Udah di Purwakarta dan sekarang aku stay di Hotel Pesanggrahan Bali Resort. Tempatnya ini di Jatiluhur dan seperti biasa aku berangkat ke sini bersama anak-anak Saged Kreatif, yaitu ada Ichbel, ada Riza, ada Henry Kawan, dan ada juga satu lagi siapa ya? Oh, ada Jordi. Nah, mereka itu yang ngebantu aku buat editing dan bikin footage-footage keren tuh, kalau misalkan kalian lihat footage-footage sinematik yang keren-keren itu dekat mereka. Dan ada Jericho juga. Jericho yang nge-guide aku untuk mengajarkan aku bermusik, ukulele dan segala macam. Dan of course sama Kanoela dan Karegina juga. Dan sekarang aku nyampe kamarnya. Dan aku mau ngeliat Karegina sama Kanoe perform hari ini. Halo. Gue lagi pengen nemenin Kanoe sama Karegina lagi mau tampil gitu. Mereka mau nyanyi live di satu tempat. Baju gue copot, mana lu sih nggak mau ngasih gue? Ya lu jangan ngerti dong. Rebutan. Udah tau gue lagi pakai baju cewek. Kak Gina, today bakal nyanyi juga kan? Hari ini kita akan bernyanyi untuk bapak ini. Bapaknya mana? Oh, hai. Hai. Ini Bapak Dedi Effendi. Welcome FND, Dinda. Selaku Vice President di apa namanya? Hotel Indonesia Group. Yeah. Oh, wow. So, I invite you to enjoy my hotel. Sedap. Thank you. Kan judge me. Terus nanti aku juga bakal semuanya anak-anak juga pada bakal nonton Kanoe sama Kak Gina perform. Yes. Ini kita mau ngopi-ngopi dulu guys sebelum kakak-kakakku ini perform. Dan di sini tuh itu ada danau dan it's quite good. Nonton Kanoe sama Karegina perform dan keren banget. Aku baru kali ini ngeliat mereka nge-live dan suasananya jadi benar-benar langsung alive gitu.
Terus ini udah balik ke hotel. Dan Kak Gina sama Kak Noe lagi ada kelas gitu. Sibuk banget ya. Nyadar banget. Maaf ya, aku gak soal namanya. Dih, pada berenang nih kayaknya anak-anak. Mau yoga. Gini. Woi, itu gerakan gua, woi. Ajaran deh. Iqbal dilelepin dong. Jadi kita semua nunggu Kak Noe sama Kak Gina kelas, baru nanti jam 9 kita dinner bareng. Dan yang lain lagi pada berenang. Gue mager. Dan emang kondisi gue lagi kurang fit juga sih. Gue jadi lagi gampang lemas. Gitu. It's time to eat. It's time to eat. Pasukan datang. Tereng teng teng. Nah, gue udah selesai makan. Terus Kak Gina lagi mandi. Dan sekarang saatnya gue ganti baju jadi duster. Hara! Wah, ini super comfortable banget. Besok anak-anak udah mulai activity bikin video konten music traveler lagi. Dan ini udah jam 1:30, jadi gue harus bersihin muka, mandi, paling tidur-tidur gue jam 3. See you tomorrow! Hi, good morning. Good morning, guys. Good morning, guys. Yo, masih pada lemas-lemas banget sih. Ini kita lagi menuju lokasi. Gue pakai white dress gitu, konsepnya buat lagu Love Story. We're here. Ini di Ubruk, guys. Tuh, nanti gue bakal take di situ. Wah, ini PR nih gue turunnya nih. Jodi aja begitu tuh. Bisa juga turun batu gitu. Kucuk, kucuk, kucuk. Tapi ini bagus sih. Kelihatan. Tempat yang sekarang kita kunjungi ini namanya Nabro, daerah Ubruk, Purwakarta. Sedikit bocoran buat yang mau kesini, better pas lagi jam matahari terbit deh. Pasti view-nya bakal lebih cantik. Nggak nyangka loh, Purwakarta punya spot-spot yang ciamik. I'm done. Selesai juga bikin video yang love story. Sekarang kita mau ke next location buat take yang before you go. Hello Kak Regina. Hello guys. Yes guys. Ini kita lagi di The Bay. The Bay, Gardens by the Bay. Gardens the Bay. Oh, ada Moon. Hi Moon. Ting. Guys, tiap vlog gua ada gitu. Terus di sebelah situ ada gunung-gunung. Gimana kalau aku nge-vlognya sambil duduk di Moon? Tarang, bagus deh. Aku suka. Harusnya aku di sini sambil nyanyi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Bisa gue, ya, aman kan? Kasih kamera aja kan? Iya. Pokoknya hari ini gue happy banget karena sepertinya hutang saya udah selesai.
Mama lihat. Aduh, kalau Gina, entar kalau Kak Gina kagak. Jadi tungguin ya konten gue yang Blackbird before you go dan that love story. Kita. Happy birthday. Emma. Sudah. Sampai istirahat dulu.